Halo teman-teman, ini video cucak hijau saya lagi mandi malam. Jadi memang seperti ini kalau perawatan untuk saya. Jadi setiap malam dia mandi, dicepuk teman-teman. Manfaatnya yaitu untuk menstabilkan suhu tubuhnya ya teman-teman. Jadi karena sekarang cuacanya panas, jadi cucak hijau perlu suhu tubuh yang stabil. Caranya seperti ini teman-teman. Saya pasang cepuk bekas es krim atau makan. Nah, itu teman-teman. Fungsi dari mandi malam ini yaitu teman-teman supaya burungnya stabil, cepat gacor, pastinya enak dilihat teman-teman. Oh, kalau memang teman-teman belum tahu gimana caranya biar cucak hijau bisa mandi seperti ini, silahkan komen ya teman-teman ya. Nanti saya buatkan videonya khusus gimana caranya biar cucak hijau itu mau mandi dicepuk kayak gini teman-teman. Nah, tuh dia lagi menikmati, lagi beresin bulu. Jadi mandi malam tuh manfaatnya bagus ya menurut saya teman-teman. Yang pertama buat menstabilkan birahi. Yang kedua biar burungnya cepet gacor. Kalau burung udah mau mandi sendiri itu artinya burungnya udah bisa menyesuaikan sama lingkungan ya teman-teman ya. Jadi dia tahu kapan harus mandi, dan ini cepuk ini setiap malam saya pasang. Jadi dia kalau mau mandi mau enggak, ya itu terserah burungnya aja, enggak saya paksain. Jadi dia tahu kapan ke waktunya dia mandi. Kadang pernah saya sediain cepuk gede semalam, tapi dia enggak mandi teman-teman, karena memang mungkin suhu tubuhnya masih enak atau masih stabil ya. Jadi dia sampai besok lagi nggak mandi. Nah, sambil nunggu dia nih perkututnya teman-teman. Ini dapat baru lagi yang lamanya dipindah kandang. Nah, ini yang cucak hijaunya. Nanti saya bikin video perkutut sama cucak hijau teman-teman, karena yang saya punya itu, yang lain belum. Semoga nanti bisa menyusul. Seperti ini ya teman-teman ya, tuh dia ngeberesin bulu. Buang kotoran yang ada di badannya, biasanya kayak kutu, bekas-bekas bulu yang udah enggak hidup, maksudnya bulu mati itu digigit terus dia buang teman-teman. Kalau memang teman-teman mau dibuatkan secara khusus video gimana caranya cucak hijau mandi sendiri dicepuk, silahkan komen teman-teman, nanti saya buatkan videonya. Nah, itu dia, asik teman-teman, karena mungkin panas karena ininya asbes tuh. Ini burung lapangan ya teman-teman ya. Jadi yang biasa saya bawa lomba, saya spesialis di hijau. Alhamdulillah di lapangan bisa jalan meskipun masih dapatnya nominasi terus teman-teman. Oke, selamat menyaksikan ya burungnya mandi.